Tasyakuran Milad ke-12 dan pelepasan santri kelas 4 Madrasah Diniyah Terpadu selanjutnya dimeriahkan dengan beragam penampilan yang disuguhkan oleh para santri Yayasan Kasih Ananda. Dalam rangkaian itifalan dan pensi tersebut, para santri tampil menggemaskan dengan menunjukkan penampilan terbaik mereka. Baik hafalan surat-surat, pidato, menyanyi hingga penampilan tari kreasi yang sukses menghibur seluruh wali santri dan para tamu undangan yang hadir. Diungkapkan penasehat Yayasan Kasih Ananda, Asman Kasman, Yayasan Kasih Ananda berawal dari cita-citanya untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus terhadap ilmu pengetahuan umum, tetapi juga pendidikan agama. Untuk itu dengan berbekal lahan yang dimiliki dan dibantu anak-anaknya, Asman akhirnya berhasil mendirikan Yayasan Kasih Ananda yang kini sudah memasuki usia ke-12 tahun. Selanjutnya menyaksikan langsung penampilan para santri dalam iktifalan dan pensi tersebut, Asman mengaku bangga. Menurutnya penampilan para santri telah tampil dengan maksimal, terutama dalam hafalan-hafalan surat. Maka dengan hasil belajar yang telah ditunjukkan oleh para santri, Asman berharap ke depan Yayasan Kasih Ananda dapat semakin berkembang hingga menjadi sebuah perguruan tinggi dan mencetak lulusan-lulusan agama yang dapat berkiprah nyata di masyarakat. Jadi saya ingin mendirikan madrasah, ingin mendirikan pesantren di sini. Karena apa? Yaitu kita itu istilahnya cita-citanya itu yang kita inginkan. Karena alhamdulillah anak-anak saya itu istilahnya semua juga sarjana agama. Jadi supaya fokusnya itu ke agama gitu. Nah, justru itu dari awal ini saya istilahnya ingin membangun istilahnya madrasah dan pesantren. Mudah-mudahan ini juga Allah enggak ngasihi, dan istilahnya kalau saya masih istilahnya dipanjangkan umur, insya Allah ada persiapan untuk membangun lahan tersebut. Waduh, saya sangat bangga sekali tampilan murid-murid, cerdas-cerdas murid ini sini. Jadi istilahnya enggak mengecewakan orang tua. Jadi orang tua istilahnya kalau yang menyekolahkan di sini, pasti orang tuanya juga bangga. Saya bangga, orang tua juga pasti bangga gitu. Karena apa yang di sini, yang ini aja udah bisa khafat juz amma gitu. Disampaikan Kepala SDIT Kasih Ananda Hidayatullah, berawal dari hanya satu santri di tahun pertama, kini SDIT Kasih Ananda mulai berkembang dan dipercaya masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah pendaftaran siswa baru di tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya dijelaskan Hidayat, selain menerapkan kurikulum perpaduan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama yang dioptimalkan dengan program Yayasan yakni Tahfiz Quran, sehingga para lulusan Yayasan Kasih Ananda dapat memiliki keseimbangan intelektual, spiritual maupun emosional. Benar-benar kita bina anak-anak ini sehingga sekarang masuk tahun ketiga. Tahun ketiga kita belum buka pendaftaran tapi sudah ada yang daftar. Alhamdulillah sudah yang daftar sudah 25 orang untuk tahun 2019-2021. Nah, untuk kurikulum, kita kurikulumnya perpaduan antara Diknas dan Kemenak. Nah, pelajaran dari Diknas itu seperti matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA yang terangkum dalam tematik ya. Kemudian dari Kemenak itu ada seperti pelajaran akidah akhlak, fikih, tari Islam, bahasa Arab. Nah, kemudian ada kurikulum yayasan yang merupakan unggulan kita, yaitu tahfiz Quran. Nah, tahfiz Quran ini kita target lulusan kita itu minimal hafal 2 juz Al-Quran ya. Minimal hafal 2 juz sampai 4 juz. Jadi sehingga setiap hari anak-anak itu setiap pagi masuk jam 7
Lewat 15 itu sholat duha dulu. Tiap pagi sholat duha, habis sholat duha hafalan Quran. Setelah itu baru masuk kelas, kegiatan belajar mengajar. Kemudian tohor, kita ngajarkan anak ini sholat berjamaah. Sholat berjamaah dipimpin oleh guru. Nah, setelah sholat berjamaah hafalan Quran lagi. Jadi hafalan Qurannya dua kali satu hari. Sehingga kita mengharapkan lulusan kita ke depan memang benar-benar bisa menguasai Al-Quran. Sehingga tiga dimensi. Yang pertama dimensi intelektualnya, dimensi spiritualnya, dimensi emosionalnya bisa dipenuhi ya, sehingga menjadi anak yang berkualitas di masa depan. Ini hal yang kita harapkan, yang kita terus bina, kita bimbing terus anak-anak kita di sini, sehingga kita menjadi, diharapkan SDIT ini menjadi SD yang unggul, yang diharapkan oleh masyarakat khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Dijelaskan pimpinan Yayasan Kasihananda Yatna Supriyatna, iktifalan dan tasyakuran milad ke-12 Yayasan Kasihananda merupakan kegiatan rutin sebagai wujud rasa syukur atas perkembangan dan eksistensi yayasan dalam pengabdiannya di masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas para peserta didik Yayasan Kasihananda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki dasar-dasar keagamaan yang kuat sebagai modal dalam kehidupan bermasyarakat. Disampaikan Yatna, meski baru 12 tahun berkiprah, Yayasan Kasihananda terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yayasan. Hal tersebut dibuktikan dengan penampilan para santri dalam iktifalan dan pentas seni, di mana hal tersebut dapat menjadi acuan para wali santri terkait kegiatan belajar di Yayasan Kasihananda. Selanjutnya, Yatna menjelaskan untuk mengoptimalkan masa Golden Age anak, Yayasan Kasihananda juga menerapkan program hafalan, mengingat di masa emas itulah anak-anak memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan masih mudah dalam menyerap berbagai ilmu yang didapat, khususnya hafalan-hafalan Quran sebagai dasar yang akan mereka bawa hingga beranjak dewasa. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan rutin tahunan. Yang pertama untuk mensyukuri bahwa Yayasan Kasihananda alhamdulillah sudah 12 tahun berjalan masih eksis dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Yang kedua, untuk terus meningkatkan kualitas anak-anak. Di samping anak-anak juga mampu secara intelektual menguasai ilmu-ilmu umum, tapi akan lebih penting juga didasari dengan nilai-nilai agama, sehingga diharapkan generasi-generasi ke depan memiliki dua kemampuan, baik kemampuan spiritual maupun kemampuan emosional dan intelijen intelektual. Untuk memperkenalkan Yayasan Kasihananda kepada masyarakat dengan cara seperti ini, kegiatan-kegiatan rutin, tetapi juga yang lebih penting lagi, kita mendidik anak-anak itu supaya lebih mampu dalam segala ilmu pengetahuan, sehingga dengan penampilan anak-anak mereka mampu menguasai hafalan, mampu mereka tampil di depan umum seperti ini, juga kemudian mereka hafal beberapa nama-nama surat dan suratnya. Nah, itu saya kira sebagai upaya untuk memperkenalkan bahwa di Yayasan Kasihananda itu anak-anak memang dibina betul-betul. Selaku pimpinan yayasan, Yatna berharap ilmu-ilmu yang diberikan yayasan dapat bermanfaat bagi para santri sebagai bekal kiprahnya di masyarakat. Ditambahkan Yatna, walaupun masih di usia dini, para santri Yayasan Kasihananda diharapkan juga mampu mengambil peran-peran penting dalam berbagai kegiatan keagamaan di masyarakat.